Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Vesteria. Oke, teman-teman, ini sebenarnya game pengen banget gue bikin konten gitu ya. Tapi gue sebenarnya masih bingung gitu, gimana cara bikin konten dari game MMORPG kayak gini ya. Karena jujur aja gue belum pernah bikin konten untuk MMORPG sebelumnya ya. Tapi ya kita coba aja, oke? Jadi ini karakter gue, nah namanya MMORPG teman-teman ya. Kalian harus punya karakter dan kalian akan ya leveling, grinding gitu-gitu teman-teman ya. Tapi ini katanya sih gamenya beda dari game grinding-grinding lainnya ya. Tapi gue gak ngerti apa bedanya ya. Cuma ya kita coba lihat aja lah ya teman-teman ya. Baru di sini gue main kemarin, sempat gue live-in juga ya. Gue level 10 dibantuin sama beberapa subscriber gue sama teman-teman yang lain. Udah jadi hunter juga. Jadi di sini ada kelas teman-teman, ada hunter, ada warrior, ada apa? Mage kalau enggak salah ya. Iya benar, warrior, hunter, mage kalau enggak salah teman-teman ya. Kalau misalnya gue salah tolong komen di bawah aja. Dan di sini gue jadi hunter karena kalau kalian jadi hunter itu kita bisa pakai panah sama kita bisa pakai dagger ya. Jadi udah kita langsung aja play. Oke, teman-teman. Jadi ini dia game-nya teman-teman ya. Lihat nih. Gigi enggak? Kita udah bisa pakai dagger dan ini ada mage juga nih ya. Nih kalau kalian lihat di bawahnya tuh ada tanda kayak HP-HP, berarti ini kayaknya bisa main di mobile teman-teman ya kayaknya ya. Soalnya ada tanda-tanda kayak HP gitu loh. Keren sih. Nah, kalau kayak gini enggak ada nih, kayak gue juga pasti enggak ada. Ada beberapa yang tandanya tuh ada HP-nya gitu. Sumpah ini gue enggak tahu kotanya apa gitu. Gue terakhir dibawa ke sini untuk berubah menjadi hunter. Hunter kalau enggak salah di sini deh, naik-naik ke lantai atas ya. Nih di atas ini nih. Cara ngerubah jadi hunter teman-teman ya. Ke atas ini terus ngomong sama ketuanya nih. Nih. Ketua hunternya ya. Cuman gue bingung ya sekarang quest gue mesti kemana gitu. Karena gue udah gak punya quest coy. Oh iya, dan BTW gue dikasih beberapa senjata sih ini sama teman-teman kemarin pas main live streaming ya. Senjatanya Tomahawk gitu tapi gak bisa pakai gitu kan. Masih level 15 sedangkan gue baru level 10 sekarang. Jadi gue mau coba untuk cari quest dulu di mana. Ini cari questnya di mana? Gue bingung ini. Mapnya gede banget sumpah. MMORPG keren banget sih sumpah. Game kayak gini jarang nih di Roblox teman-teman. Kalau misalkan ada lagi tolong kasih tahu ya. Selain Rock Lineage ya. Rock Lineage gue tahu ada, tapi Rock Lineage itu apa ya? Terlalu ngeselin gitu ya. Gak susah banget buat nge-progress gitu kalau di Rock Lineage ya. Kalau di sini katanya gampang gitu. Gak gampang juga sih, cuma maksudnya lebih gampang daripada di Rock Lineage ya. Karena Rock Lineage itu benar-benar mengandalkan player banget gitu loh. Jadi tempat gede banget ya. Sumpah ini tempat gede banget, gue gak tau jalan pulang kemana coy. Gue masih level 10 tapi udah di sini dong. Gue ketemu quest nih. Coba kita ngomong ya. Welltail. Oh, kita mesti nyari dia. I'll help, oke. Kita harus cari dia, coy. Di mana tadi dibilang? People, kita harus tanyakan kepada orang-orang di Port Fidelio. Dia mungkin tahu ya, cari saudara dia gitu. Katanya saudara dia tuh pergi untuk berburu paus tapi nggak pulang-pulang gitu kan. Kita suruh balik lagi dong. Oke lah. Nah, katanya suruh nyari-nyari di sekitar sini nih. Katanya ada orang, kita bisa tanya-tanya di sini ya. Sumpah ini rame banget, gila MMORPG-nya coy, lihat coy. Semua orang, semua player gitu kan dalam satu map gitu. Gila nih, mantep banget sih. Ini kayak banyak banget player deh. Ada berapa player di sini tuh, banyak banget tuh ya guys ya. Banyak banget guys. Sumpah ini MMORPG banget sih. Jadi kangen zaman-zaman dulu gue mainnya tuh still online gitu teman-teman ya. Kalau kalian dengerin back sound kayak yang sekarang kalian denger. Nah itu tuh back soundnya tuh dari game still online gitu ya. Coba kita tanya ke sini. Ini apa nih, old fishing rod, oke. Kita bisa dapat ikan cuy, bisa mancing juga ternyata ya. Oke, kita coba beli walaupun gue kayak nggak bisa pakai deh. Oh bisa nih buat mancing katanya ya, tapi entar kita coba lah. Ini gue bingung, gue suruh tanya kemana coba. Katanya suruh tanya kepada orang-orang di pelabuhan ini ke pelabuhan kan. Kita coba tanya-tanya orang dulu deh ya. Dari tadi gue nanya orang nggak ada loh buat ininya loh, buat apa, buat ajak ngomong nanya di mana saudaranya gitu loh, nggak ada gitu kan. Nah ini mungkin nih ya, nih orang ini kali ini. Ya ampun, gue kira ini NPC dong. Ternyata player gitu kan. Ngapain anda berdiri di atas sini gitu. Tempat apa ini? Guild Hall, oke. Ada guild juga kah di sini? Wah gigi juga sih kalau ada guild juga. Bisa perang guild gitu nanti. Wah itu, wah keren sih. Jarang-jarang nih game Roblox kayak gini nih. Wah gue gak nemu sih, coba nanya dia nih. Oh ini nih, do you know Mobius? I know this Mobius, but I'm free, get a move in. Aduh kita masih cari move in. Yaudah beli move in. Dia mau move in dong, dia mau makanan dasar bener-bener nih, move in.
Oke, kita suruh ngomong sama Kapten Hunter di atas ya. Kok malah gue disuruh ngomong sama Kapten Hunter lagi? Ya udahlah kita coba. Eh, itu ada quest juga ternyata di situ ya. Ini ya. Eh, bukan coy, ini. Dia nih One Eye nih. Nah, dia bukan Kapten Hunter ternyata ya. Om, di mana Anda tahu enggak di mana Mobius ya? Tuh, dapat tuh. Dapat XP, dapat Calis of Red Motion. Selesai. Udah gitu doang questnya. Quest apa lagi? Well Tell Part 2, oke. Bingung sumpah guys. Sumpah bingung banget. Dia malah suruh kita cari-cari orang lagi dong. Ini quest apa sih quest nyari-nyari orang gitu? Gak mau ah. Gue mau quest yang berantem-berantem guys. Ada gak sih? Oh iya, salah satu kelebihan Hunter coy, bisa lompat 2 kali kayak gini. Aduh, tapi stamina gue cepet habis ya. Ini bisa berenang gak ya BTW? Coba. Oh bisa berenang coy. Di sini kah? Coba kita cari ke sini ya. Wih, ada apa nih? Ada sesuatu yang dijatuhin coy. Rogo Melon. Walah, ada Forsaken Isle juga coy. Tapi suruh bayar ya, enggak mau. Sumpah gue kira di NPC coy, enggak bohong gue kira di NPC. Ternyata bukan. Oh, ini kah? Oh, ini bener nih. Mobius dia nih. Gue nyari-nyari sumpah dari tadi. Ternyata katanya bener ya, dia ngebikin kayak tempat gitu di pantai gitu ya. Oke. Di mana Mobius? Lo. Dia enggak mau ngasih tau. What? Dia tuh leopard gue. Oke, ini gue suruh ngapain? Suruh naik ke atas kah? Atau suruh apa? Gue teleport kemana lagi nih? Buset dah. Oke. Apa di sini Mobius? Oh, gue malah diteleport gak jelas gitu sih guys, nggak ngerti gue. Coba ngomong lagi. Oh, mesti pickpocket kayaknya. Pickpocket. Be gone. Duh, diteleport lagi gue. Gue teleport mulu gimana ini, bay? Wah, gue gak ngerti coy. Kayak kita masih terlalu cupu kali ya, gak bisa nyari dia kali ya. Wah, gak ngerti gue teleport mulu guys. Gak ngerti gue. Yaudahlah, kita coba cari tempat lain dulu ya teman-teman ya. Kita coba cari tempat farming lain ya. A few moments later. Oke, kita pindah kota ya teman-teman ya, karena kota ini kayaknya udah terlalu advance buat gue gitu ya. Kok gue questnya suruh begituan begitu, bukan lawan mob ya, bukan ngelawan monster gitu. Gue nyari untuk quest yang untuk ngelawan monster dulu bentar ya. Nah, di sini banyak monster nih teman-teman nih, banyak kayak crab gitu ya, banyak kayak kepiting, tapi nggak ada questnya gitu. Gue cari questnya dulu bentar ya. Pasti ada sih di sekitar sini nanti. Tuh. Pasti ada questnya kan. Nah, ini. Siapa tahu kita disuruh ngelawan crab kayak gini ya. Kita, oh, gue dikejar dong. Tidak, aku ambil quest dulu, sahabat, jangan dikejar dulu. Astaga. Luck of the sea, of course. Oke. Ampun bang, Krabby. Nah, serangin dia aja ya. Aduh, gue jahat banget guys. Aduh, maaf itu yang lagi mancing ya. Maaf, gak sengaja. Maaf. Oke, kita quest dulu. Ya ampun, ternyata itu suruh ini coy. Disuruh mancing coy. Questnya suruh mancing gitu, bayangin guys. Dahlah. Questnya kebanyakan aneh-aneh ya. Ya MMORPG sih, dulu gue juga kayak gitu sih waktu main MMORPG gitu. Gak semuanya questnya itu tentang berantem lawan monster gitu teman-teman ya. Emang ada quest yang kayak cuma nyari orang gitu ya, suruh mancing. Nah itu bener kayak gitu tuh. Cuman ya gak sekarang juga gitu kan. Makanya gue bingung gitu, MMORPG tuh dibuat konten tuh rada-rada susah guys, sumpah. Ini tempat apa lagi nih? Ini kita cuma puter-puter doang sih dari tadi nih. Gak tahu sumpah gue kemana ini tuh. Ada kapal lagi. Coba kan. Gue pengen coba lawan ah. Kita bisa ganti senjata kayaknya. Ganti senjata macam apa ya? Oh ini. Oh bisa 60, buset. Enak pakai panah cuy. Nah ini nih, kenapa gue demen pakai panah. Ya begini cuy. Emang pengecut sih tapi ya. GG kan yang penting kan. GG gak dapat wooden tuh gue. Dapat Krabby Claw. Oke, let's go. Oh gini kan levelingnya ya. Mantap juga sih. Tembak. Paksa kita coba dagger. Apakah dagger kuat? Gak dua. Woi, lempar batu. Oh bisa, kita bisa lempar batu cuy. Ternyata cuy, gue punya skill lempar batu ya. Makan tuh batu gue. Ih, sakit banget buset batu ya. Oh sakit, gila sakit woi. Oke, bisa. Buy one sini. Buy one crab. Woi crab, buy one kita. Gue pakai dagger doang nih. Bisa coy. Bisa dapat red potion lagi. Heal dulu. Mantap. Ada potion di sini coy. Bener-bener MMORPG banget gitu kan.
pakainya potions ya. Ini gak ada quest lagi nih yang lain nih. Nah itu tuh. Coba yang itu ya. Coba kesini nih. Apakah di sini ada quest? Tidak ada. Apa nih, copy that's over. Need any help? Wah, kita butuh level 12 tuh kan. Kita mesti naikin level dulu cuy sebenarnya cuy. Kita under level banget sih, gue nyampe sini under level sebenarnya ya. Soalnya kemarin dibantuin gitu kan. Yaudah gue coba farming dulu lah. Kuat gak ya? Mati gak ya nih? Ah, mati kau. XP-nya sih lumayan loh. XP-nya lumayan ngelawan ginian ya. Enak sumpah pakai bow, enak banget guys, lihat guys. Bisa nge-spam gua. Mati aku, gawat. Oke. Sini, satu-satu sini, satu-satu. Enggak takut aku. Aku pakai bow ya. Aku lempar batu nih. Ih, batu sakit banget tuh. Masa batu lebih sakit daripada bow, guys? Apaan? Dapat senjata lagi, wooden dagger. Oh, ternyata dapat potion terus teman-temannya. Jadi enggak usah takut cuy sebenarnya, cuy. Mau pakai ginian juga ya. Ayo sini, bantuin aku. Mantap. Pakai lagi potionnya. Dapat potion terus ternyata, guys. Enak makanya ya. Ayo sini aku bantuin lagi. Aku bantuin. Gila, mereka udah jago-jago cuy, udah sakit-sakit mereka. Mana guys kata kalian kemarin pas live streaming, awas bang lawan crab sakit bang. Iya sakit sih, tapi nggak susu-susu banget guys. Tuh cepet mati ya, pakai bow ya. Pakai bow enak banget sih, nggak bohong. Lempar batu. Bentar, kita udah mau naik level coy. Pakai dagger aja. Dagger enak cuy, dagger cepet banget tuh. Kalau kena dua kali mati dia langsung. Yes. Nah, gue penasaran masa nggak ada quest sama sekali sih. Kita coba cari quest dulu. Oke, here we go. Kita udah pindah ya ke Scallop Source sekarang nih. Kita coba cari di sini ada nggak quest teman-teman ya. Gue butuh quest cuy. Kalau nggak naik levelnya lama gitu kan. Dan kayaknya bener teman-teman ya. Tadi pas kita ngomong sama si Evil Scientist itu kita masih kurang gitu levelnya ya. Coba tolong kasih tahu cuy. Itu mesti level berapa cuy? Gue nggak tahu apakah mesti ada yang harus gue lakuin dulu gitu atau gimana gitu ya. Wah, lawannya babi dong sekarang, babi hutan guys. Babi hutan, coba lempar, gak kena dong. Iya, gampang banget babi hutan cuy. Terlalu easy babi hutan. Wah, udah penuh dong inventory gue. What? Inventory gue penuh. Oh my god, inventory gue penuh coy. Ini cara untuk naikin ini gimana ya guys ya? Cara untuk menaikkan inventory kita. Apa pakai backpack kah? Atau pakai apa gitu? Oh, mau berantem kamu babi. Aduh, buset sakit juga. Dia tuh ngasih kayak meat gitu, lumayan meatnya loh. Ada yang berani lawan manusia, ada yang enggak loh guys. Nih kayak gini nih, dia takut lawan manusia nih. Tuh ya. Entah kenapa dah. Nah, ada quest lagi tuh. Coba kita lihat quest apa nih. Jadi jangan sampai quest mancing lagi nih, please lah. Ya, quest mancing lagi nih mah. Ah, nomor Krabby. Krabby cake coming up. Oke. Bring me 30 claw apa tuh? Coba kita lihat dulu. Quest yang mana kita lihat? Salah pencet coy. Quest apa sih, L ya? Salah coy. Nah, L bener. Oh, kita masih dapetin Krabby Claw sampai 30 ya. Sekarang gue baru punya 17. Oke. Lawan crab kalau gitu ya, GG gitu dong. Asik gitu ya. Wah, susah nih. Oke. Ini Krabby Claw lagi nih, gue butuhin ini. Nah, mantap, dapat 2 sekaligus ya. Kalau ngelawan satu lumayan loh. Sekarang kita udah punya 19 berarti ya. Oke. Buset, gue mau mati coy. Gue mau mati cuy, jangan lupa potion sumpah. Kita mesti pakai potion terus coy. Maksudnya gampang sih dapetnya untungnya ya. Lempar lagi batu. Lo gak kenal lempar batu gue dong. Panah. Panah kematian. Aduh, gue udah abis arrow-nya guys. Mati aku. Abis aku arrow-nya. Lempar batu dulu dah. Ayo sini. Sini krep, mau kemana lo? Kabur kan dia. Aduh, kabur deh guys. Kabur dia. Oh, ternyata gitu cuy lawannya cuy ya. Kita apa sih, muter-muterin dia. Sini krep. Aku gak takut, sini krep. Kamu sakit tapi kamu gampang dihindarin loh, kayak gini guys. Cara ngelawan crab tuh. Gua nggak diserang sama sekali coy. Gila, mantep gak? Gua kasih fun pack lagi ke kalian coy. Ini apaan, ijo-ijo? Oh alah, ada begituan. Hey, jangan ganggu dia. Hey, digangguin gak tuh? Tenang boy, aku selamatin boy. Buset nih orang nih, ini warrior kah dia? Kuat amat jadi warrior kayaknya ya. Udah punya berapa kah gua? 28, dua lagi coy. Gampang kan ternyata kan questnya kan. Gawat, aku mau mati, gawat. Noh, Oke, kelar. Kelar, questnya gampang begitu doang loh. Guys, kalau kalian pengen gue untuk main Vesteria lagi, dibikin konten lagi, kalian komennya di bawah ya. Karena sebenarnya gue suka sih main game kayak gini, cuman gue rada-rada bingung aja gimana cara bikin kontennya ya. Dan coba-coba saranin aja gue kayak gimana konten yang
kalian pengen tuh kayak gimana dari game kayak gini ya. Karena ada beberapa yang gak demen kalau cuma nontonin gameplay kayak gue kayak gini ya. Beberapa gak demen gitu kan. Nomor Krabby selesai nih. Tuh dapat reward, dapat duit 3,5 silver. Mantap. Waduh, gak punya inventory coy. Hapus dulu lah yang gak berguna lah. Kita pakainya yang gede aja guys ya. Ini udah ada yang gede kan, kita udah gak perlu yang kecil lagi nih. Potion-potion kecil. Nah, udah oke okay. Harusnya bisa nih. Selesaikan questnya ya. Acep reward. Nah mantap. Level 11 gue, mantap. Gitu dong. Enak kalau quest naik level tuh cepet temen-temen ya. Kalau gak quest lama coy. Ini ada ability-ability juga nih. Nah ini nih Barrage. Mantap. Mantap cuy, ini skill apa nih, kita coba cek ya. Q. Coba Q. Itu kenapa? Buset, diburu dong babinya makrep. Q. Wah apa tuh? Nembaknya pakai panah itu. Mesti pakai panah itu. Oke ya teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Kalian komennya di bawah cuy. Kalian pengen konten yang kayak gimana untuk game Vesteria ini? Mungkin leveling kah? Tempat-tempat leveling atau quest-quest kayak gitu ya, quest-quest yang nambah XP-nya banyak, atau mungkin secret-secret dari game ini, karena banyak banget secret sih setahu gue ya. Banyak banget kayak Easter egg gitu loh. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Star Plus.